akhirnya nyampe nih di New York, balik lagi ke AS. Rencananya mau ke Times Square sama patung Liberty. Kalau sempat kan mau ke Central. Gimana waktunya saja. Mau dari John F. Kennedy mau ke downtown atau pusat kota New York, kita cari kereta yang menuju ke stasiun Jamaica. Jamaica itu masuk ke jaringan kereta di kota New York, ya dari sana kita bisa kemana saja, mau ke Brooklyn. Kotanya cukup bagus, jadi bisa kemana-mana bisa pakai kereta. Ada hampir 50 juta orang yang lewat di jalan Times Square ini. Jadi rata-rata adalah pengunjung ya, wisatawan. Nah, ini satu lagi nih yang menarik. Kalau dilihat iklan-iklannya ya, ini iklan-iklannya bisa dilihat. Dulu waktu Amerika jaya-jayanya, maksudnya belum mengadopsi aturan pengedaran tembakau yang kuat, hampir atau ada satu reklame di Times Square ini yang iklan rokok Marlboro lah atau Lakukan. Tapi setelah Amerika mengadopsi aturan pelarangan iklan rokok, sekarang bisa dilihat nggak ada satu pun iklan rokok di Times Square. Padahal banyak banget iklan. Salam dari we'll be right back.
Oke, jadi kita sekarang di World Trade Center. So, tepatnya ini reruntuhan bekas World Trade Center. Sekarang World Trade Center itu dijadikan sebagai National September 11 Memorial and Museum. Dulu di sini ada World Trade Center yang tahun 2011. Sekarang dibangunlah museum ini, peringatan ini untuk memperingati serangan tersebut. Tapi kalau kita mau belajar dari serangan teroris ini, sebetulnya itu menunjukkan bahwa kekerasan dibalas dan kekerasan itu hanya akan menimbulkan kekerasan-kekerasan lagi. Jadi karena waktu itu yang mengakui penyerangan adalah teroris Al-Qaeda di bawah Bin Laden dan Bin Laden. Kemudian pemerintah Amerika mengkampanyekan perang terhadap teror dengan mengejar Osama Bin Laden dan menyebabkan kekerasan-kekerasan lainnya. Ada perang di Irak, perang di Libya dan lain-lain macam. Jalan-jalan ke Central Park atau ke Times Square sebelah sini.
kalau kita mau nyampur jalan dengan setan, kita harus mengeluarkan energi yang keluar.